Atlet angkat berat Siti Barira Azhari mengintai peluang di pentas antarabangsa. Kata Barira yang mendapat julukan Gadis Badang bercita-cita mahu beraksi di kejohanan berprestij dunia Olimpik. Semua tak susah, senang. Paling berat satu, 120 tu. Ya? Angkat 15 dulu, lepas tu 35, lepas tu yang seterusnya. Sampai ke? Sampai tahap sekarang. Bakat remaja berusia 14 tahun itu diasah oleh datuknya sendiri. Datuknya Muhammad Osman, 71 tahun, merupakan pengasas kelab angkat berat Sanglang. Bukan saja Barira, Osman juga melatih seorang lagi cucunya iaitu Abang Barira. Beliau melatih dua cucunya dengan rutin disiplin yang sangat ketat. Didikan Osman berjaya melahirkan atlet berbakat walaupun tidak mempunyai kelengkapan latihan yang sempurna. Bila saya latih mereka ni dalam seminggu tu, bermakna sehari saja. Oh, saya tak hari Ahad, hari Jumaat. Sehari 2 jam. Macam 5 sampai 7, tiap-tiap hari. Sampailah hari Jumaat, kita bagi dia rehat lah. Daripada 2014 sampai sekarang, lagu tu. Hari-hari 5, 7. Untuk dunia luar, bagi mereka tak ada. Pada kejohanan Sukma di Perak pada September lepas, Barira mengharumkan nama negeri Kedah. Gadis itu meraih 1 pingat emas dan 1 pingat gangsa melalui acara angkat berat kategori 58 kilogram. Kecemerlangan prestasi Barira menarik perhatian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengarahnya Isma Suhaimi Sharif berkata mempertimbangkan untuk mengangkat remaja itu sebagai ikon JPJ Malaysia. JPJ Kedah juga berminat menjadikan sukan yang dipelopori Barira sebagai sukan angkat agensi tersebut. Dalam pada itu, Exco Pendidikan dan Sumber Manusia Kedah, Dr. Salmi Said berkata bantuan sewajarnya akan diberikan kepada Barira. Beliau yakin dan percaya pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam itu mampu melangkah lebih jauh lagi.